بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Yeah.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surah Al-Imran ayat 195. Fastajaba lahum. Fastajaba fa lisin ma tirati fas. Apa hukum dia? Hamasnya. Hamas arti dia mendesus atau mengeluarkan angin. Taja jim alif dan taja man asli mutlak. Selain pada ma asli mutlak, ma asas, ma zati, ma tabi. Dibaca dua harakat, dua harakat. Balahum rabbuhum lahum mimmati batumurrah. Izhar Syafawi.
Izhar Syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Rabbuhum, Rabb, Rabbas sabdati Rabb, Ra tafkhim, Ra, Ra dibaca dengan tebal. Buhum anni mimmati betul Hamzah. Izhar Syafawi, Izhar Syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Huruf Izhar Syafawi ada berapa? 26 huruf ya. Izhar Syafawi ada 26 huruf. Kecuali ba dan mim ya. Ba huruf ikhfa syafawi. Mim huruf idgham mutamasilain. Dalam bab mim mati. Kalau bab nun mati lain pula. Anni nun yang bertasydid wajib al-ghunah atau idgham bi ghunah musyaddadah dibaca dengan dengung qadar panjang dua atau tiga harakat. Anni ni nun ya mati bawah ni mad asli mutlak la udhi'u la berapa harakat? Empat atau lima harakat. Hukum dia mad jaiz mumfasil, mad jaiz mumfasil. Udhi'u dad dad ya mati wadi mad asli mutlak. Amala'a a baris tegak mad asli sunai. Milim minkum tanwim temungan mim idgham ma'al ghunah, idgham bersetir dengan dengung atau idgham naqis memasukkan tanwin kepada mim dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Dua harakat je ya. Ha, tanwin tu dengan mim. Amilim minkum. Minkum nun mati bertemu kaf. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Minkum. Kum min, mim mati bertemu mim yang berbaris. Apa hukum dia? Idgham mutamasilain ma'al ghunah. Idgham mutamasilain ma'al ghunah. Atau atau ya. Idgham mislain saghir ya. Idgham mutamasilain ma'al ghunah atau idgham mislain sori min salam yanun sori sod rin yar sori dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Min kum 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 tu tutup mulut ya. Min zakarin nun mati temun zal. Mazakarin nun mati mazal. Apa hukum dia? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibaca dengan dengung dua harakat. Mazakarin au tanwin tanwin temu hamzah. Izhar halqi, izhar halqi. Tak ada dengung ya. Min zakarin au. Ha, jelas ya. Zakarin au. Tak boleh baca. Zakarin. Ini tak boleh dengung ya. Zakarin au. Izhar halqi. Huruf izhar halqi ada berapa? 6. Apa dia? Hamzah. Ha.
ain ha ghin ho. Hamzah ha ain ha ghin ho. Ada 6 huruf, huruf izhar halqi. Au au alif waw mati letak au au apa hukum dia lin lin maksud dia lembut au au dia tak boleh panjang au ah tak boleh panjang dia kena buat au au unsa nun mati tumsa ikhfa hakiki ikhfa hakiki dibaca dengan dengung kuadrat panjang dua harakat. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Huruf ikhfa hakiki ada 15. Apa dia? Mula dengan apa? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, to, zo, kaf, kaf, kaf. Abis ya? Abis. Ini make up ya? Sikit lagi. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, to, zo, fa, kaf, kaf. 15 ya. Kalau kalau kita kira susun elok dia boleh cukup 15. Kalau susun tak tak, tak melentang apa, dia nak buka dia jadi ulang dua kali ya. Bermula daripada ta. 15 huruf, huruf ikhfa hakiki. Sa, sa ketika waqaf atau wasal. Apa hukum dia? Mat asri sunai. Dia sama ya, sama waqaf atau wasal, hukum dia mat asli sunai dibaca berapa harakat? Dua harakat. Sad lam ya di atas sa tu lebih aula wasal daripada waqaf. Lebih baik terus daripada berhenti. Sekian, wallahu a'lam. Allah. Itulah macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan surah Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firman-Nya. Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari antara kamu sama ada lelaki atau perempuan. Kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamaku dan yang berperang pada jalan Allah dan yang terbunuh, yang gugur syahid dalam perang sabil, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah dan di sisi Allah jualah adanya pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal soleh. Penjelasan 137. Menurut hadis Tirmizi bahawa sebab turunnya ayat ini ialah kerana Sayyidatina Ummi Salamah iaitu isteri Nabi
telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, saya tidak ada mendengar firman Allah yang menyebutkan tentang pahala yang akan didapati oleh kaum perempuan yang turut berhijrah." Lalu turun ayat ini memberi penjelasan bahawa kaum perempuan juga mendapat pahala yang sama dengan kaum lelaki. Tafsir Al-Aluzi 4149. Dalam ayat suci ini ditegaskan bahawa kaum lelaki dan kaum perempuan adalah berasal sama dan masing-masing mendapat pahala dan balasan yang baik yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beramal soleh. Ayat 196. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri yang membawa keuntungan kepada mereka. Ayat 197. Semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua. Akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. Ayat 198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Ayat 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Al-Quran, dan juga kepada yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.